Saya selalu main daun teruk. Tapi tidak berjudi. Bila sampai waktu, saya sembahyang. Apa hukumnya? Macam khabar sok mula ulama-ulama mengharamkan kita main alat yang dicipta khoh untuk berjudi. Kalau pun kita tak taruh, tapi dia jadi membawa kepada pandai berjudi. Cuma kita tak berjudi saja. Jadi kita macam subahak dengan perkara-perkara haram. Sebab tu diharamkan daun teruk dan alat-alat untuk berjudi. Yang bolehnya benda yang bukan berjudi dia buat tu. Macam badminton, pipong. Waktu dia buat bukan untuk berjudi. Maka kita main saja tak apa. Jadi sokang. Kalau berjudi baru haram. Ada pun daun teruk ni dipanggil latihan dah untuk berjudi. Tapi tak berjudi lagi. Tak? Di mana keadilan undang-undang sekarang? Sebagai contoh, saya kantoi 1 kilo dadah. Hukuman saya, banduan akhir yang lain pula kena 1 kontena. Tapi dengan pengaruh wang terlepas dari hukuman. Dia kena 1 kilo gram dadah, ngedor dadah. Kena hukuman mati. Orang lain sekontena. Tapi terlepas. Nampak? Sebab dia rasuah. Tak? Lepas tu di mana keadilan? Di mana soalan ni? Nak apa tanya kita bukan hakim. Bolehkah kita lari dari takdir buruk ke takdir baik? Contohnya hukuman gantung takdir buruk. Untuk ditakdirkan dari kena gantung, kita guna duit untuk melobi hakim atau orang berpengaruh. Atau rasuah boleh beri keterangan palsu dan bohong di mahkamah untuk menyelamatkan nyawa. Kepada takdir yang baik. Jadi hidup tu takdir baik. Buruk tu, mati tu takdir buruk. Dia kena hukum gantung. Jadi dia nak lari pada takdir buruk, nak pergi kepada takdir yang baik, iaitu panjang umur dengan merasuah hakim. Tak? Jawabnya tak salah kita lari daripada hukuman kalau hukuman itu zalim di sisi syarak. Faham? Yang tak boleh lari pada hukuman kalau hukuman itu tidak zalim pada sisi syarak, hukuman itu bersesuaian dengan kehendak agama. Tak boleh larilah setelah dijatuhkan hukuman. Tidakkah berdosa bagi orang yang masih lagi mempertahankan undang penjajah? Dan kalau dalam Islam, apakah bentuk hukuman yang dikenakan bagi pengedar dadah itu? Dia dadah ni sama dengan benda yang memabukkan, dia panggil al-muskir. Kalau kita maknanya minum arak 40 kotang, dadah 40 kotang jugalah. Kalau buat pulak minum arak 80, buat pulak dadah kali kedua 80 kotang. Nah, kemudian maknanya kalau mengedar dadah sehingga boleh menyebabkan orang lain hilang nyawa, dia boleh dikenakan hukuman mati juga. Neh?